menyedihkan. Sebenarnya cerita ini saya sendiri langsung mengerjakan. Mari dengarkan. Pada tahun 24, tahun 24 sebelum itu lahir, ini ada sejarah tambahan sedikit, barangkali perlu ditambahkan. Saya pernah dipanggil oleh Habib Syekh Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Waktu saya mondok di sana, beliau memanggil saya, "Asap, ini tongkat antara kamu berikan kepada Haji Ashali. Tongkat kayu Musa yang biasa dijual di Mekah itu." Kemudian saya diberi ongkos 1 ringgit. Ini ongkosmu, bawa. Pagi-pagi waktu akan saya mau berangkat, kita menangani 1 ringgit. Jadi 5 rupiah uang guru. Tapi yang ini saya pusat. Omongannya asai. Atau kau ini ya. Wa usyu biha ala ranami. Wa liyadhiha ma'aribuhra. Qala alqiha ya Musa. Alqaha. Fa'idha hi hayyatun nas'am. Qala hulha wa ta'am. Sam'i wa zira da'ula. Lalu kiai, hei, antarkan ini, kasihkan hati matahari. Sampai di Jumbang, sampai di Jumbang, saya tuan kiai Hashim dan Ahim, saya sampaikan tongkat ini, kiai tidak mau terima, nanti dulu. Saya akan tanya, bagaimana ceritanya tongkat itu? Waktu diberikan kepada kamu, saya ceritakan, bahwa harusnya kiai matahari waktu akan menyerahkan tongkat ini, beliau mengajak diri membaca Al-Quran, mengambil terjadi ini kayak Musa oleh yang baik. Tapi Nabi Musa menurutkan asaluk kawaina wa usyubiha ala wa nami wa yafira ma'ari bukra. Allah al-fiha ya Musa wa al-fara fa'idha hiya hiya jindas am. Allah khudha wa la ta'am. Barangkali ada yang saudara-saudara di sini ada yang bisa bahasa Madura. Kita akhirnya bahasa Madura, kampung ya. Begini, Musa, apa di kanganmu? Apa yang di kanganmu ini dong Musa? Daud Nabi Musa, kayak potong dan Allah, asai. Ketika tongkat dapet kayu. Tongkat itu boleh, tapi ini Musa berlaki. Atau kau mana ya? Aku nabi kau dapet kayu menikahku tongkat. Wau syukila ala awal nami, ben fallo lahun fallo kau ya sebelah benang puan li. Pasukan karena wajibnya mahal berperakan itu dan banyak hal-hal yang berlaku muntah-muntah kampung di kemurahan macam-macam. Waktu menikah, Nabi Musa masukin gerbang ke anak pun salat. Ada orang makin, ada orang yang banyak mana, ada orang yang mana, berperakai perang dengan Nabi Musa. Akhirnya mengumpulkan pendeta-penditanya, membawa tampar yang membawa kayu macam-macam, dan semua diletakkan tamparnya namanya menjadi uang. Akhirnya Nabi Musa takut berulang-ulang yang dibuat oleh pendeta-penditanya. Allah Ta'ala berkata, "Aku tidak ada Musa, letakkanlah tugas semua itu. Untuk diletak ke dia, apa yang ketujuhnya? Kemudian kita sebagai menerima
apa jawabnya kaya saya ini orang? Kalau begini, ini orang mau jadi cahit, aku ingin cerai, mimpin umat kita harus menawar. Ayo tunggu akhir-akhir, itu dah kinayanya. Kalau mama,
Kalau dia dengan, 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 kalau dia dengan